Halo Sobat Bediler, pasir ikan merupakan kegiatan menembak ikan menggunakan senapan angin, dengan menembak ikan yang naik ke permukaan air. Kegiatan pasir ikan adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Hobi pasir ikan menggabungkan dua hobi sekaligus, yaitu memancing dan hobi menembak. Untuk dapat memasir ikan, dibutuhkan senapan angin yang telah dimodifikasi, terutama pada bagian laras, yang telah diganti dengan laras yang polos, untuk meningkatkan akselerasi mata pasir. Pada dasarnya semua jenis senapan angin bisa digunakan untuk pasir ikan, namun di video kali ini, saya akan membahas 5 rekomendasi senapan uklik, yang sangat bagus untuk dijadikan pasir ikan. Satu, Sharp Innova. Rekomendasi yang pertama saya memberikan uklik Sharp Innova, yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai spesialis pasir ikan yang cukup bagus. Alasannya cukup masuk akal, karena Sharp Innova memiliki harga yang sangat terjangkau, dengan harga 400-500 ribu saja, kalian sudah bisa mendapatkan uklik ini. Setelah itu kalian hanya perlu mengganti laras polos, dan chamber berbahan elepan untuk pasir ikan, dan kalian akan menghemat biaya yang cukup banyak untuk dapat memodifikasi uklik ini. Kelebihan dari uklik Sharp Innova ini, selain memiliki harga yang sangat murah, uklik ini sangat ringan, powernya pun cukup bagus pada jarak 20-25 meter untuk pasir ikan. 2. Sharp Tiger. Rekomendasi berikutnya kalian bisa menggunakan Sharp Tiger untuk dijadikan sebagai uklik pasir ikan, yang cocok untuk long range pada saat menembak ikan. Dengan harga 800 ribuan saja, kalian sudah bisa mendapatkan uklik ini, dan bisa langsung digunakan untuk berburu ikan, hanya perlu mengganti laras standar dengan laras tanpa alur, alias laras polos. Kelebihan dari uklik ini, mempunyai power yang besar, dapat menjangkau ikan pada jarak 15 hingga 20 meter, sangat cocok digunakan di atas danau. 3. Jawara TGR V5. Rekomendasi berikutnya, kalian bisa menggunakan senapan uklik Jawara TGR V5, yang dimodifikasi sebagai uklik spesialis pasir ikan yang sangat powerful dan akurat. Hanya dengan harga 850 ribuan saja, kalian sudah bisa mendapatkan uklik ini, lalu memodifikasi dengan mengganti laras standar dengan laras polos, untuk mendapatkan akselerasi yang lebih baik. Kelebihan dari uklik ini ialah memiliki power yang sangat besar, dengan akurasi yang bagus, uklik ini memiliki akurasi 25-30 meter, dan dapat mengenai target dengan akurat walaupun menggunakan visir. Namun uklik Jawara TGR ini, memiliki bobot yang cukup berat, jadi sebelum menggunakan uklik ini, pastikan kalian harus sarapan yang banyak dan berolahraga sebelum pergi berburu dengan uklik ini. 4. Jawara Predator. Uklik ini memiliki konstruksi yang mirip seperti Jawara TGR V5, namun menggunakan chamber kotak milik Innova, dan sangat cocok untuk dimodifikasi menjadi uklik pasir ikan yang mumpuni. Harganya pun cukup murah, kisaran 700-800 ribu, uklik ini memiliki power yang hampir sama seperti Jawara TGR V5, mampu menjangkau jarak hingga 20 meter dengan akurat. Namun uklik ini memiliki kekurangan yang hampir sama dengan Jawara TGR V5, yaitu memiliki bobot yang cukup berat setelah dimodifikasi menjadi uklik pasir, karena menggunakan bahan-bahan berat. 5. Canon 737 dan Canon 747. Dan rekomendasi yang terakhir, kalian bisa menggunakan uklik dari Canon, yaitu Canon seri 737 dan 747, untuk dijadikan sebagai uklik pasir ikan. Uklik ini juga banyak dijadikan sebagai uklik pasir ikan, karena memiliki power yang besar, namun memiliki harga yang terjangkau, dan memiliki bobot yang cukup ringan di kelasnya. Namun kekurangan dari uklik ini masih menggunakan chamber plastik, kalian perlu menambah biaya lagi untuk mengganti chambernya dengan merek Elepan. Dan untuk power dan akurasi, uklik ini sangat cocok untuk dijadikan pasir ikan, dengan power yang besar, serta akurasi yang mumpuni, kalian bisa panen ikan di sungai dengan uklik ini.